Pemirsa, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun 2020 ini terlihat berbeda dengan tahun sebelumnya karena dampak dari COVID-19. Anggota Polsek Kutamalaka Kabupaten Aceh Besar bersama Muspika setempat menggelar detik-detik proklamasi kemerdekaan di tengah Jalan Raya Banda Aceh, Medan. Peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 yang diikuti oleh Muspika Kutamalaka dan pengguna jalan berlangsung hikmat dan lancar dengan tetap menerapkan protokol COVID-19. Kegiatan yang dimulai pada pukul 10.70 WIB diikuti oleh personil Polsek dan Koramil dipimpin langsung oleh Kapolsek Kutamalaka Ibda Zulmahrita. Saat tiba waktu peringatan proklamasi kemerdekaan, seluruh aktivitas masyarakat dihentikan selama 5 menit. Seluruh kendaraan yang melintasi kawasan tersebut di-stop, para pengguna jalan sejenak diajak untuk melakukan hening cipta guna mengenang para arwah pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, usai peringatan detik proklamasi kemerdekaan, Kapolsek Kutamalaka bersama personilnya menuju ke puncak pegunungan Gampung Lam Aratunong untuk melaksanakan pengibaran bendera merah putih di puncak pergunungan tertinggi dalam wilayah tersebut. Kegiatan ini merupakan wujud cinta tanah air dan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.